subscriber NBA Channel. Kali ini kita melanjutkan video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya Usi Kuning Kepompong itu kita tes kemampuannya untuk orang yang di sebelah pemakai Usi Kuning, kalau bersentuhan atau dipegang apakah ikut kebal. Ternyata hasilnya tidak ya, teman-teman sudah lihat di video sebelumnya. Nah sekarang kita lihat apakah Merah Delima bisa seperti itu. Kita buktikan aja ya, kita nggak akan tahu kalau kita tidak coba ya. Semua harus ada pembuktian dan saya selalu apa adanya. Jadi saya tidak pernah merekayasa video ini atau apa. Semua kembali ke teman-teman lagi. Saya sudah bicara sejujur-jujurnya, saya lakukan tes se-fair-fairnya. Jadi kalau misal memang pecah ya pecah, kalau tidak ya tidak gitu loh. Jadi kita lihat aja ini tahan tembak ini sampai seperti apa gitu. Ini dia Mustika Merah Delima yang biasa yang punya saya ya. Ini sahabat saya. Di dalam sini ada medianya, teman-teman udah pernah lihat. Sekarang kita langsung taruh di gelas, oke? Saya udah siapkan 2 gelas ya, teman-teman. Di sini sebentar, isi air aja deh ya, air yang ini juga kita kasih air. Ini kita buat berdempetan. Oke, kita celup. Ada di dalam ya. Kemudiannya ada di dalam. Ini gelas kosong, airnya air baru. Air keran biasa. Nah, sekarang kita lihat yang mitos itu apakah benar benda di sampingnya atau gelas ini kita ibaratkan sebagai manusia. Ini manusia di manusia. Jika ini memegang manusia yang memegang MD, apakah akan kekuatannya akan menyatu ke orang berikutnya? Apakah orang tersebut ikutan kebal? Kita pembuktiannya lewat gelas aja. Oke? Ini saya pastikan nempel ya. Ini sudah menempel. Kita coba aja langsung ya. Biasa saya gunakan senapan saya, PCP. Pelurunya ada di dalam. Sisa mungkin sekitar 4 bekas pengujian yang sebelumnya. Dari Usi Kuning. Oke? Kita letakkan dulu kamera di sini. Jarak tembak saya sesuaikan dari tempat duduk saya yang tadi ya. Teman-teman bisa lihat titik merah ya. Titik merah ini adalah laser pointnya. Jadi kalau ada di sini berarti saya menembak ke arah sini. Jadi kalau merahnya di sini saya menembak ke arah sini. Teman-teman tolong perhatiin aja ya. Oke, kita mulai ya. Selamat ya, aman. Tembakan pertama kita usahakan ini menempel ya. Ini gelas yang kemudian target berikutnya kita coba yang sebelah sini. Teman-teman bisa lihat ya, tidak apa-apa, ternyata berhasil ya. Sebentar, ada yang saya mau tunjukin. Nah, ini di luar dugaan. Bisa lihat, teman-teman. Harus berhati-hati dengan pantulan
peluru yang pecah. Apalagi kalau senapannya kencang ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat. Ini bekas pantulannya. Ini menempel di saya. Bertanda kencang sekali. Ingat, hati-hati, hati-hati. Di saya seperti mungkin ya, kalau ditembak hasilnya seperti ini. Pantulan pelurunya itu mengenai saya kencang sekali. Ini teman-teman lihat merah. Tadi ada bekas pelurunya. Ini ada di bawah. Pecah di saya ya. Pecah di kaki saya. Ini pecahannya. Pecah di kaki saya. Serpihan. Hasilnya di kaki saya seperti ini, tapi nggak berdarah ya, karena saya juga memakai media untuk keselamatan pastinya. Tapi teman-teman kalau mau nguji, pertama teman-teman harus tahu kekuatan senapan itu sampai di mana. Kalau saya jarak cuma segini, ini kecil sekali, pantulannya beresiko memang. Jadi teman-teman harus hati-hati. Kalau namanya tenaga kuat, kita jarak jauh pun gelas seperti ini pasti hancur, pasti hancur. Walaupun jaraknya jauh, itu loh. Jadi teman-teman nggak usah memaksakan diri terlalu dekat untuk penasaran atau apa, malah membahayakan diri sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ya pengujiannya. Tadi sedikit pengetahuan aja ya. Saya selalu mengingatkan supaya semua pemahar saya tidak ada yang cedera atau apa. Kita harus tetap safety, tetap aman. Oke. Nah, ini sudah terbukti tadi nggak apa-apa. Sekarang saya angkat medianya ya. Ini air rendamannya aja ya, air rendamannya aja. Kita coba lagi ya. Medianya kita keluarin ya. Kita taruh medianya. Kita coba air rendamannya aja. Jadi ini tetap kita tempelkan. Kita coba lagi. Untuk yang berikutnya pecah berkeping-keping, teman-teman bisa lihat penjelasannya seperti ini. Energinya terbagi menjadi dua, jadi orang sebelahnya ikut memegang energi, jadi air rendamannya tidak sekuat kalau tanpa dibagi energinya. Ini bukan mengada-ngada ya, memang seperti itu. Jadi terserah teman mau percaya atau tidak, teman-teman percaya atau tidak. Saya selalu mengulas apa adanya. Saya berusaha sejujur mungkin, terbuka apa adanya, supaya semua pemahar saya fair. Merasa saya fair, tidak ada trik, rekayasa atau apapun. Oke, kalau teman-teman lihat ini membuktikan bahwa kekuatan senapannya bukan main. Pernah lihat di Instagram saya tes tembak ke tembok, hasilnya seperti ini. Oke, segitu aja. Sudah terlalu banyak gelas pecah. Solusi bekas pengujian pemahar sebelumnya yang aktivasi. Oke, gitu aja ya. Saya minta teman-teman tetap dukung channel ini. Oh iya, satu lagi. Selama pengujian jangan sampai ada anak kecil sekitar kita ya, itu berbahaya sekali. Tembakan kedua teman-teman lihat, pecahannya berantakan kemana-mana, penceratannya, lihat, berkeping-keping ya. Ini berbahaya sekali kalau ada orang sekitar kita. Lihat, ini bling-blingnya. Saya juga takut kena anak saya harus bersihkan. Ingat, tetap selalu kita harus safety. Pengujian boleh, ingin lihat kemampuan boleh, tapi ya kita harus tetap safety ya sama orang di sekitar kita. Gitu aja. Sampai jumpa pada video berikutnya. Tetap subscribe, like, share. Jangan lupa tekan tombol lonceng. Terima kasih. Bye-bye.